Setelah gagal mengawinkan medali emas di cabang sepak takraw tim Bregu, akhirnya sepak takraw Kabupaten Bangka Tengah sukses mengawinkan medali emas putra-putri di kelas Bregu. Tim sepak takraw putra Kabupaten Bangka Tengah di kelas Bregu sukses menundukkan tim sepak takraw Bangka Barat 2 set langsung. Kesuksesan ini disambut riuh seluruh supporter yang datang langsung ke Gor Bangka Tengah pada Selasa siang. Pada set pertama, sepak takraw putra Kabupaten Bangka Tengah berhasil unggul tipis dengan skor 21-20 dan set kedua unggul dengan skor 21-19. Skor ini menyudahi perlawanan sengit tim sepak takraw Kabupaten Bangka Barat yang harus puas di posisi kedua. Kemenangan tim sepak takraw putra tersebut berhasil menyumbang medali emas untuk Bangka Tengah dan berhasil mengawinkan medali emas di kelas Bregu putra dan putri. Kemarin yang kami mengawinkan emas nomor tim belum dikabulkan Tuhan, hari ini kami berhasil mengawinkan nomor Bregu putra putri. Harapan kami besok akan ada pertandingan double dan double team, insya Allah kami siap. Sangat sengit sekali melawan Bangka Pinang, hampir kepala saya ditendang kemarin, saking emosinya dia. Tapi Allah berkata lain, Bangka Tengah tetap juara. Semangat Bangka Tengah. Melalui cabang sepak takraw, kontingen Kabupaten Bangka Tengah berhasil mendulang 3 medali emas dan 1 medali perak. Dari Kabupaten Bangka Tengah, Bangka Belitung, Rahmat Kurniawan dan Bayu Gumai Ainus melaporkan.